siap. Sip. Ah. Mantap, Bang. Sip. Enak satu. Setiap sore, pagi, masyarakat sekitar yang khususnya pengelola ikan memberi pakan ke ikan sehingga menjadi ruang publik, ruang bertemunya masyarakat. Ayamnya di Sukabumi, orang Mila, ya gesit, saya Mila kedua. Mila gesit, ya di Garut mah sangat asli itu. Kanakan. Telah terpenuhi diantaranya tuh di pinggir-pinggir kolam ini Sariban ya. Telah ada tumbuh-tumbuhan diantaranya apa ya tanaman obat apotek hidup. Khususnya kepada kelompok Sariban di area 21 yang telah menggerakkan masyarakat yang tadinya hanya sekedar obrolan-obrolan, tetapi sekarang obrolannya menjadi kenyataan. Bahkan tiap sore, pagi, masyarakat sekitar yang khususnya pengelola ikan memberi pakan ke ikan sehingga menjadi ruang publik, ruang bertemunya masyarakat khususnya yang ada di RW21 sekaligus merencanakan ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dibangun, yang akan dilaksanakan oleh lingkungan yang dikoordinir oleh RW itu sendiri. Apanya kesolidan di kelompok, karena kunci utama keberhasilan itu solid, termasuk dalam pengelolaannya, termasuk perencanaan, termasuk apa yang akan direncanakan, baik penanaman ikannya, baik yang di sekitarnya ada penanaman pohon, gajebo dan lain sebagainya. Ya itu yang harus kita perhatikan dan kita harus pikirkan, karena kunci utama di samping misalkan ada kesolidan, kebersamaan, juga ada satu kesepakatan bahwa kita ini satu kelompok yang peduli terhadap lingkungan, plus ada hasilnya itu nanam ikan, itu utamanya. Tapi yang utama ketika kita udah bisa misalkan peduli terhadap lingkungan dan ada beberapa yang ditata, mungkin dari dinas sendiri akan sendirinya turun, karena apa namanya lah, tik enggit lah, saling memerlukan antara warga, dinas pun sama lah akan memperhatikan. Apalagi tadi udah berbicara dengan Pak Kabid maupun Pak UPT, ada hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk ini apa namanya TPT dan lain sebagainya, itu udah diperhatikan. Tapi sebelum melangkah ke sana, karena itu memerlukan biasanya anggaran per tahun, tetapi yang saya harapkan yang bisa oleh kita dulu lah kita laksanakan. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih khususnya kepada Bapak RW 21 yang telah mengadakan acara di tempat Sariban ya. Alhamdulillah saya sebagai Ketua TPPKK Kelurahan Kentang Kulon mengapresiasi keadaan tempat ini, karena di antara 10 program PKK telah terpenuhi diantaranya tuh di pinggir-pinggir kolam ini Sariban ya. Telah ada tumbuh-tumbuhan ya, tanaman obat apotek hidup diantaranya itu, mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi dan lebih kompak lagi khususnya RW 21 Istri. Amin.